Kita sudah ada di Blue Temple Chiang Rai alias Kuil Biru. Betul sekali, itu nama Thailandnya Wat Rong Phetang. Tiger nih di sini nih. Nah, jadi dahulunya itu kayak misalkan tiger dia sering lompat tuh di atas air, nah, dan makanya namanya dari itu istilahnya. Iya, betul, 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 betul. Dan kalau bisa kita kasih tahu, jadi yang bikin Blue Temple ini adalah apa ya? Salah satu pekerja. Salah satu pekerja, bisa yang dibilang muridnya, bisa dibilang juga salah satu seniman juga yang ngerjain White Temple. Betul. Lu udah lihat kan White Temple kan di video yang sebelumnya? Belum ya videonya. So ini adalah melambangkan dari gurunya. Jadi guru dari si White Temple dan Blue Temple itu dia memiliki satu guru cuy. Gurunya adalah yang memiliki Black House itu ya. Seorang seniman yang mendirikan Ban Dam alias Black House. Ban itu hitam, Dam itu house. Jadi di sana itu kan kebanyakan menggunakan ornamennya adalah lebih kayak kerbau, udah gitu banteng. Nah, ini dia pakainya kayak gini, kerbau dan banteng, dan juga tetap menggunakan aksen-aksen utara yang lebih berapi-api, lebih fiery kayak gitu.
jadi Blue Temple ini dibangun pada tahun 2005. Nah, dari tahun 2005 dia menyelesaikan patung Buddha begitu sampai dengan tahun 2008, jadi dibutuhkan waktu cuma 3 tahun. Tapi untuk membuat main hall-nya dia itu baru selesai itu kurang lebih 9 tahun. Dari 2005 dia baru bisa menyelesaikan sampai dengan 2016 dia baru beres semua main hall. Nah, sampai sekarang pun dia sebenarnya juga masih ada dibangunnya di Bugar. Kalau misalkan tadi ada lihat di depan, itu masih ada beberapa tempat yang lagi dibuat istilahnya foto-foto juga sama dekorasi.